Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaiz Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil Piala Menpora pertandingan kedua penyisian grup Sabtu 27 Maret 2021 serta daftar klasemen, daftar top skor, dan jadwal berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil pertandingan kedua penyisian grup Piala Menpora Sabtu 27 Maret 2021. Pertandingan grup B, PSM Makassar bermain imbang satu sama versus Bhayangkara Solo FC dan Borneo FC kalah 0-4 versus Persija Jakarta. Hasil pertandingan kedua sebelumnya, Kamis 25 Maret 2021, pertandingan grup A, Persikabo kalah 1-3 versus PSIS Semarang dan Barito Putra menang 2-1 versus Arema FC. Klasemen sementara grup A, PSIS Semarang dan Barito Putra memimpin dengan koleksi 4 poin. Klasemen sementara grup B, PSM Makassar dan Bhayangkara Solo FC memimpin dengan koleksi 4 poin. Klasemen sementara grup C, Madura United dan Persebaya Surabaya memimpin dengan koleksi 3 poin. Klasemen sementara grup D, Persiraja Banda Aceh memimpin dengan koleksi 3 poin. Top skor sementara Piala Menpora tahun 2021, Hasanul Rizal memimpin dengan koleksi 3 gol, diikuti Samsul Arif, Pandi Eko Utomo, dan Yakob Sayuri dengan koleksi gol 2. Jadwal pertandingan Minggu 28 Maret 2021. Pertandingan grup C, PSS Sleman versus Persela Lamongan jam 15.15 live Indosiar, dan Madura United versus Persebaya Surabaya jam 18.15 live aplikasi video dan Indosiar. Jadwal pertandingan Senin 29 Maret 2021, pertandingan grup D, Bali United versus Persiraja Banda Aceh jam 15.15 live Indosiar, dan Persita Tangerang versus Persib Bandung jam 18.15 live aplikasi video dan Indosiar. Itulah hasil dan jadwal pertandingan Piala Menpora terbaru tahun 2021. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.